wa minhu waznul a'mali aw suhubuha. Dan di antara sesuatu yang berita datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waznul a'mal, timbangan amal. Jadi nanti ada yang namanya timbangan amal. Amal kita semua ditimbang. Mana banyakkan yang jahat sama yang buruk. Gitu. Aw suhufuha atau catatan-catatan amal. Dilihat nanti catatan amal, catatan amalnya. Iya. Jadi nanti ada catatan kebaikan, ada catatan keburukan. Dikatakan itu masing-masing punya catatan, punya buku. Bikitabin akhra. Jadi anal hasanati mumayyazatun. Catatan kebaikan dibedakan bikitabin, ya, dengan satu kitab. Wasayyati bikitabin akhra. Catatan yang keburukan itu lain lagi bukunya. Jadi ada catatan kebaikan beda, catatan keburukan beda. Diperiksa. Wa huwa sahih, dan itu kaul yang sahih. Mazhab jumhur mufassir. Fi mizanin wahidin. Di timbangan yang satu, satu timbangan. Hakikinya, hakiki benar-benar seperti timbangan yang kita lihat sekarang. Ya. Men sono besar gitu ya. Lahu qasabatun, bagi timbangan mempunyai tiang. Ada tiangnya. Walisanun, dan ada lidahnya, ya. Wa kaffatani, ada piringannya. Ya. Gini. Ya. Kemudian ini timbangan ke atas. Ya. Ini tiangnya. Lalu ada di sana kemarin. Nah. Di sini ditimbang. Mana banyakkan nih? Kebaikan atau keburukan? Law ijtama'a fi ihdahuma as-samawati wal ardu la wasi'at huma ihdahuma. Jikalau berkumpul pada satu daripada keduanya oleh langit dan bumi, la wasi'at huma ihdahuma, niscaya ya satu daripada keduanya itu muat. Masyaallah. Langit dan bumi kalau dimasukin ya ke dalam timbangannya muat. Satu daripada keduanya dimasukin muat. Ya. Ya. Jadi muat. Saking apa? Saking besarnya timbangannya. Langit bumi bisa muat ketimbangan. Kira-kira timbangannya siapa itu ya? Masya Allah. Dan juga menandakan bahwasannya amal ketika itu ditampakkan. Amal ditampakkan. Betapa tidak. Kenapa? Ya kan ditimbang. Berarti ditampakkan di situ. Amalnya tukang bohong. Nah ini jelek. Ya, amalnya dosa. Nah ini jelek nih. Ditimbang jelek. Wa hiya allati tuzanu fi al-hasanatu min nurin, dan dia itu yang ditimbang padanya akan segala kebaikan dari cahaya. Jadi kalau cahaya nur apa kebaikan, cahaya kebaikan. Wal ukhra, dan yang lain, allati tuzanu fi as-sayyi'atu min zulmatin, dan yang lain yang ditimbang padanya akan segala kebaikan daripada gelap. Yeah. Jadi kalau keburukan itu gelap, warna amalnya gelap. Jadi zatnya berupa gelap. Zatnya berupa gelap. Kalau kebaikan berupa cahaya. Cahaya, bercahaya. Kerlap-kerlip.
Cakap apa? Ting ting itu kayak bintang-bintang berkelap-kelip. Cakap apa? Cakap. Begitu. Bukan ada ember, ada ini, bukan begitu. Ada apa? Bukan. Jadi kelap-kelip apa? Bercahaya. Jadi berupa cahaya. Amal kebaikan berupa cahaya, amal keburukan berupa gelap. Jadi ditimbang gelap, gelapnya apa ya? Keburukan. Ya, makanya orang berbuat dosa mukanya gimana? Jelek ke tampangnya? Jelek, walaupun putih tapi jelek. Butek. Tapi orang yang beramal soleh, rajin amal solehnya, lihat mukanya, cakep enggak? Cakep, walaupun enggak putih. Saya enggak bilang hitam ya, enggak putih ya. Dilihatnya manis, masya Allah. Apalagi mau orang udah ganteng, ya masya Allah. Enak aja dilihatnya ya. Iya. Ini udah ya udah kagak putih gitu ya, amalnya jelek. Ya, udah enggak putih amalnya jelek. Ya. Saya enggak bilang hitam ya. Udah enggak putih amalnya jelek, malas lagi. Ya. Malas. Udah jelek. Jelek datu kelap, lepas anda tuh ngomong ya. Ya, udah enggak cakep amalnya jelek. Yang cakep aja jelek, mau amal jelek gitu ya. Bagaimana yang kagak cakep? Gitu. Nah, kalau kita pengen cakep, amalnya biar cakep, biar bagus, amalnya biar bagus. Biasakan dari sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau aja, beliau bagusnya dari masih kecil. Dari masih kecil beliau tidak melakukan kecacatan. Oh, Nabi itu. Dari masih kecil sudah dibina sampai beliau dijuluki dengan Al-Amin. Siapa yang julukin? Itu orang-orang penggede-penggede Quraisy yang akhirnya mereka yang berjulukan jadi musuhnya Nabi, musuhin Nabi. Padahal mereka sendiri tuh, bagaimana kalau Nabi, mereka sendiri yang memberikan julukan kemuliaan Al-Amin, bagaimana kalau Nabi masih mudanya enggak bagus? Nah, itu Nabi, bagaimana kita? Maka oleh karena itu dari masih kecil berbuat baik. Gua mah tahu banget aja mama masih kecil yang cakep banget, ada kagak belagu-belagu. Ah, cakep tuh. Makanya gua mau ngaji sama dia. Kenapa? Gua tahu masih kecilnya teman gua bagus banget, orang yang kagak kemana-mana dia mah. Emang kayak lu. Ah, gitu. Gitu. Jadi kita membangun masa depan kita di hari nanti dari sekarang, nak. Dari sekarang semuanya kamu, dari sekarang. Bina dari sekarang. Kalau ngomong biar bagus, ya bersikap biar bagus. Belajar biar bagus, tekun. Olah lagi ngaji, bagaimana sikapnya? Gitu ya. Yang lagi ngaji kokunya dilatih aja gitu ya. Lagi ngaji main-main. Nah, ini kita melakukan kesalahan. Ya. Imam Syafi'i aja ketika lagi ngaji, ngebet mau ngebet pelan-pelan. Ngapa dah begini? Takut merusak konsentrasi guru. Sebegitunya beliau, sampai sebegitunya beliau menjaga rasa guru. Nah, kalau kamu main-main, itu bagaimana? Sangat merusak rasa guru. Bahaya. Nah, kalau pengen seperti Imam Syafi'i, begitu jaga. Ngebet aja jaga tuh. Ngebet aja Imam Syafi'i jaga. Sampai sebegitu. Maka oleh karena itu jaga. Nah, dari sejak dini kita membina akhlak kita sejak sekarang untuk membangun ya masa depan kita yang gemilang ke depan sekarang.
Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk itu. Amin.